Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang aku poin. Aku poin itu biasanya terletak di antara muskulus atau otot. Nih, di antara otot. Umpamanya ini kan tulang tibia atau tulang kering yang depan itu. Nah, setelah tulang ini ada musculus tibialis anterior. Di antara musculus tibialis anterior dengan os atau tulang tibia itu ada titik-titik dari meridian lambung, antara lain ST36, ST37, 38, 39, terus 40 ada di sini. Di antara musculus tibialis anterior dengan musculus extensor digitorum longus. Ada di sini, di antara musculus ini. Terus meridian dari kandung empedu ada di sini. Di antara musculus extensor digitorum longus dengan musculus fibularis atau peroneus brevis di sini. Nah, titik-titik aku poin itu juga terletak antara lain ini di antara tulang. Ini ada di antara tulang pada punggung kaki. Ini ada os Duh.